Wayah dia kasirata mustaqimah iku senawi nafsiri iku iqamati alamati riyasah. Iqamah itu menjadikan atau mendirikan atau membuat. Mergo nak koma iku ngadeg, nak koma iku membuat, membuat orang lain berdiri atau kelompok lain atau bangunan. Jadi kita harus punya power iqamah riyasah. Wa iqamati alamati riyasah falayab ko mayak diru alat ikroh alat kufri. Jadi kenapa Nabi harus menang? Karena hanya dengan cara menang itu kemudian bisa memaksa kelompok lain untuk tidak semenang-menang atau semena-mena menurut Islam. Nah, itu kan butuh seni. Memang saya ada teras kaya di rumah sakit di Indonesia gawe direktur di Indonesia jamaah tutup ya. Soalnya ini buruh. Itu jamaah sih, kerja sih, gampang sholat. Nah, jadi power itu penting. Nah, sekarang kan kita hidup di modern, tentu kita tidak membolehkan terorisme, tidak membolehkan kekerasan, tapi sebenarnya ngelola power itu masih gampang ya tadi. Lewat PBB misalnya hak beragama dijamin. Nanti lewat kultur juga orang saling memaklumi atau lewat tadi kesadaran beragama. Dulu itu enggak kebayang pemain bal dulu itu kalau pemain muslim posoe dilarang untuk dina. Tenaganya terkuras. Ya kalau musuh gampang berkurang kalau duwe. Bareng sing duwe wong Islam ya. Cek bangsa cek ngerawat ya kira-kira lah. Biasanya menawa nak sing duwe klub wong Islam kabeh waya poso bal-balan jerino bengi ae. Lah iki cerita dadi wajah itu bi amalikum iku kontennya lebih luas ketimbang yang sementara kita pahami. Sementara ono alamatu iqamati riyasah falayab koma yak diru alal ikroh alal kufri. Jadi tidak ada kekuatan manapun yang bisa orang memaksa. Wong wedok ya ngono, wong wedok ku ayu. Kok buruh itu majikannya kadang pikirannya macam-macam. Tapi nak ayu dekne majikan. Supire ku apa sahabat ya ora wani. Artinya power itu penting. Ayune bodoh. Tapi wong lanang duwe sahabat mergo di saltona, duwe kemampuan, duwe majikan neng buro, bebas neng. Tenan dene ra duwe kemampuan. Misalnya ke supir, saya masih majikan muro kantor semiger, beda pecat bae. Artinya riasa itu penting untuk menjaga kebenaran di antara syarat itu. Jadi aku termasuk ibadah senawi. Jadi beliau maknani inna fatahan ala kafatamu. Kenapa Nabi harus menang? Karena Nabi itu orang yang tidak mencintai dunia. Nabi itu orang yang tidak fokus di dunia. Kau menang itu, aku ngawal agama.